terkini kita lihat kehadiran dari Kapolri ke gedung KPU RI karena memang beberapa saat lagi akan ada penandatanganan komitmen deklarasi kampanye damai pemilu 2024. Jadi kita melihat ataupun kita lihat bagaimana kedatangan dari Kapolri. Tadi juga dalam wawancara rekan Marcelina Tumundo bersama Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan bagaimana saat kemudian Rakornas Gakumdu ada poin-poin yang disepakati terutama bagaimana Polri ikut mengawal pemilu sehingga pemilu berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Tadi di Bawaslu sesuai dengan Kapolri tanda tangan sekarang di KPU. Ya tujuannya kan untuk supaya pelaksanaan pemilu 2024 itu damai, aman dan berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini juga baru